Jadi memang permohonan dari sekolah SMA PGRI Amen untuk ujian murid-murid yang sedang menjalani masa tahanan yang terlibat dengan apa masalah hukum di Polres Lebong, yaitu kasus 363 KUHP berupa pencurian dengan pemberatan. Yang bersangkutan masih terdaftar sebagai siswa dari sekolah SMA PGRI Amen. Nah, kemudian kita ketahui bahwa saat ini sekolah sedang melaksanakan ujian, yaitu semester ganjil. Jadi yang bersangkutan kita berikan pelayanan untuk melaksanakan ujian di sel Polres Lebong.